Halo teman-teman, ketemu lagi saya Koko. Kali ini saya mau sedikit review salah satu merek gitar yang cukup diperbincangkan di dunia pergitaran Indonesia. Ini Solo King. Ini tipe MS1 Classic Black Beauty dengan gold hardware. Sudah looking tuner, roasted maple, terus ada switch untuk humbucker ke single untuk bridge-nya. Ini juga sudah semua gold. Nah, fret sudah stainless, neck-nya itu roasted maple, jadi cakep ya, menurut saya sih cakep banget ini gitar. Terus terang aja, ini mirip gitar butik, salah satu gitar butik terkenal merek di Amrik lah. Kalian tau lah, dari headnya mungkin kalian sudah bisa nebak gitar apa. Ini made in China dan harga sangat terjangkau kalau menurut saya untuk mungkin kalian yang punya budget terbatas di bawah 8 juta gitu sudah dapat gitar ini. Malah di bawah 6 juta lah sih menurut saya. Nggak tahu sekarang sih ya. Kalau dulu saya mungkin 5 jutaan sekian, ini sudah yang speknya cukup nih. Kalau kalau dari profile necknya itu modern D, jadi sedikit agak tebal, agak fat. Tapi kalau kalian yang terbiasa pakai mungkin Fender atau Gibson atau Ibanez AZ series, itu kayaknya sama tebal kayak gini juga sih. Maksudnya nggak jauh beda lah ya. Feel-nya juga pun kalau untuk ukuran saya nyaman banget. Fretnya pun sudah stainless, jadi lebih nyaman untuk dipakai slide-slide atau bending-bending, itu empuk banget. Jadi kalau dari playability gitar ini saya recommended banget. Kalau dari playability saya, sama looks-nya sih kalau untuk saya juga cakep ya, cakep, sangat modern lah, kekinian banget lah. Kalau kalian mau yang tampilan gitar yang keren, playability nyaman, ini recommended banget. Kalau saya terus terang untuk pickup saya masih perlu di upgrade ya, karena terus terang saya bukan endorser di sini, saya tidak di endorse, saya ini jujur pure karena saya memang pengen berbagi lah sedikit informasi tentang gitar ini. Nah kalau pickup itu untuk keseluruhan sih kalau saya pengen upgrade lagi, karena kalau untuk ini singlenya yang dua ini masih cenderung terlalu basi sama glassy banget ya. Kalau saya kurang suka sound single seperti itu. Terus sama ini bridge-nya yang humbuckernya itu kurang open soundnya menurut saya. Jadi ya dengan modal tambahan 2 juta. 1-2 juta saya pikir sudah dapat pickup yang lebih sesuai sama selera saya tentunya. Karena tentunya belum tentu saya suka, kalian juga akan suka kan. Mungkin saya aja menurut saya kurang, kalian nyoba sendiri udah cocok sama pickupnya, yaitu balik ke selera lagi. Jadi kalau dihitung-hitung dengan harga 7 jutaan itu sudah termasuk upgrade. Kalian sudah dapat gitar yang nyaman, tampilan keren, suaranya juga pasti saya yakin akan jauh lebih enak ya dari yang sekarang. Nah, kalau yang ini masih semua standar, tidak ada yang saya utak-atik, masih pure, masih bawaan dari Sononya, cuman saya setting aja sih kemarin supaya lebih enak saya pakai.
Nah, ini udah cukup lumayan saya pakai manggung-manggung juga untuk ngamen-ngamen juga di kafe-kafe di sini. Nanti mungkin terakhir saya akan sedikit compare dengan salah satu gitar Strat juga. Ini Fender American Deluxe 60 Anniversary. Salah satu senjata pamungkas saya. Nanti mungkin supaya sedikit ada gambaran ya seperti apa sih bedanya harga gitar yang 5 jutaan sama harga gitar yang mungkin kalau sama-sama baru 20 jutaan lah, 20 sekian lah. Hampir 5 kali lipatnya ini. Langsung aja ya, ini dari saya coba dari sound clean-nya. Ini pickup full neck-nya. Terus pickup gabungan neck sama mid. Terus ini middle. Ini middle sama bridge. Yang ini bridge. Nah, bridge-nya juga ada coil tap untuk ke switch-nya untuk ke jadi single ya untuk humbuckernya ini. Soundnya seperti ini. Not bad. Kemudian saya coba dengan overdrive ya. Ini overdrive yang tipis. Jadi untuk blues-bluesan, untuk sound neck-nya masih masuk banget. Nah, kalau bridge-nya. Kalau distortion, ini bridge-nya. Saya isi sedikit reverb sama delay deh biar lebih cantik soundnya. Coba yang Fender-nya ya biar sejauh apa sih sound-nya. S-
Saya akan enggak coba clean, saya langsung ke distortion-nya aja. Kalian sendiri yang menilai, menurut kalian sejauh apa quality soundnya ya, antara gitar ini, gitar yang seharga 20-an juta sama gitar yang 5 jutaan, worth it nggak? Itu ya pilihan kalian lah. Karena gitar juga menurut saya sih memang ada kadang nilai histori sebuah gitar pun itu menambah menambah nilai harga juga gitu loh. Kayak Fender, Gibson itu tetap akan, ya gitu deh, kalian tau lah, saya pikir kalian sudah paham lah. Oke, okay. Ini gitar HS-nya juga sama, jadi ini pickupnya di Marshio, di sini noiseless keduanya. Oke, okay, saya pikir sih itu cukup lah untuk sepintas review tentang Solo King. Semoga membantu kalian yang pengen ngegas gitar dengan kondisi low budget. Saya rasa Solo King cukup recommended buat kalian. Dan saya pikir baiknya ya kalian datang langsung ke tokonya, cobain gitarnya, karena menurut saya oke, belum tentu menurut kalian juga oke, ya kan? Itu balik ke selera lagi. Cobain kalau menurut kalian memang oh cocok, feel-nya, playability-nya gimana, sound-nya gimana, kalian rasa cocok, ya sudah, sikat aja. Oke, okay, thank you. Sampai ketemu lagi.